Oke, halo para Etini, selamat datang kembali di channel M Fikri Ariansyah. Ya, gimana kabarnya kalian? Semoga masih pada sehat-sehat semua ya. Kali ini gua akan menonton MV terbaru dari 80s yang berjudul Guerrilla. Ya gitu kan bacanya. Kayaknya gue juga udah cukup lama yang gak nge-reaction 80s. Dan gue mau pamer juga sebenarnya gue udah hafal nama-nama membernya tuh. Cuman kayaknya gue masih kebalik-kebalik antara Yunho, Wooyoung, sama Songhwa. Nah udah tuh bertiga tuh. Kalau yang lain insya Allah gue apal dah. By the way, jagoan gue itu Sun ya kalau di 80s. Tapi sekarang malah nambah jadi Hongjung juga ikutan jadi jagoan gue. Karena emang dia tuh kalau udah nge-rap keren banget. Oke, sebelum reaction gue mulai, coba di subrek dulu. Nyalain notifikasinya biar kalian jadi tim HP geter-geter cabang 80 ini. Dan follow juga Instagram gue di @TIIQRIII biar followersnya nambah. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja gue akan menonton MV dari 80s yang berjudul Guerrilla. 1, 2, 3. Oke, ini 4 menit nih. Insya Allah gue puas nontonnya. KQ Entertainment. Wow. Ada pesawat balon udara begitu loh. Wow. Itu pakai topeng tuh, Hongjung. Coba ulang. Nah. Wow. Hilang gak tuh? Oke. Oh, itu speaker tuh. Udah gua bilang kan, langsung dibuka sama Hongjung nih, keren banget. Asik. Wah, gila, dari awal langsung asik loh. Usai teriak itu. Ulang. Udah kagak sakit tenggorokan tuh dia ya. Oke, nah ini Yosang nih. Woi, itu suara Jesan tuh. Enak banget. Woi, Jongho. Wow. Oh, enggak. Bentar. Ini refnya kayaknya keren banget nih. Cuman, gue salah fokus tuh. Gigit kelingking, copot kelingkingnya. Coba dah. Guerrilla. Oh, ini cuma ceritanya apa nih MV-nya? Oh, asik. Oh, naik gitu nadanya ya, Jongho. We are the Guerrillas. Oke, ini Mingi. Wah, tapi emang 80s tuh kalau urusan nge-rap ya parah keren banget. Nah tuh, sampai kayang dia nge-rap. Music is the weapon. Oke. Ya, suaranya keren banget nih. Nah, ini siapa nih? Gua kebalik-balik. Gua nggak mau nebak-nebak apa sih, salah gua. Terus ada Sun tuh masuk TV, Sun. Trans 7. Oh, suaranya. Oke. Nah, tuh pakai topeng juga dia. Kayak Hongjung yang di awal tadi. Sama speaker ini apa nih? Wow, vokalnya parah. Guerrilla. Oh, ini sih part keren banget. Jeng. Coba ulang deh, ulang. Part itunya ulang tuh. Partnya Jongho. Naiknya cuma sekali ya, itu kalau dua kali kayaknya bakal keren dah.
Oke. Okay. Can live like that. Nah. Oh, itu kayak nebar kertas gitu tuh. Wow, keren. Wow. Itu suara siapa yang break the wall, break the wall? Buset, suaranya. Break the wall. Wow, gila keren banget. Woi, Jong Ho. Wah, gila. Makin ke akhir makin gini loh, keren banget. Wah. Oh, masih ada. Oh, kaget gua. Wah, itu ada bapak-bapak siapa tuh? Ah, ada bocah nih. Prestige Academy. Ya, teori-teori tuh. Oke, jadi mungkin segitu kira-kira kalau gue menonton MV dari 80s yang berjudul Guerrilla. Sumpah ini lagu keren banget, parah. Cuman gue gak ngerti itu terakhirnya ada kakek-kakek lagi ngobrol sama 80s-nya. Terus ada anak kecil kayak mau jadi penyusup gitu tuh. Dan gue selalu bilang ke kalian ya kalau udah urusan teori mah pasti otak gue gak nyampe. Jadi kalian yang mau ngasih tahu teorinya coba tulis aja di komen. Oke, jadi mungkin segitu dulu video dari gue. Kalau misalkan kalian suka, kalian like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Share juga ke teman-teman kalian, para 80-80 yang belum subrek. Coba disuruh subrek dulu. Bisa juga videonya kalau misalkan kalian gak suka karena kasihan kalau tombol dislike yang gak dipake. Makasih banyak banget buat kalian yang udah nonton Rewal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nika no mucho wa otake otake. Nika no mu yepa otake otake. Naraman no bule otake shimoke. Chame mai go mare. Chotago chotago.